Oke, gue yakin semua Apple user ya, para pengguna iPhone ada yang belum tahu berita ini. Tapi karena gue baik hati, gue bacain buat kalian biar ada isi di otak kepala kalian lah ya. Ya, so pintar banget gue. Apple larang pengguna iPhone pakai Google Chrome. Apa alasannya? Apakah ini perang dagang, perang prikitiu, atau perang-perang yang... Ya, gue baca aja beritanya biar lebih valid. Apple telah berulang kali menghimbau iPhone, mungkin maksudnya, para user iPhone untuk berhenti menggunakan browser pada Google Chrome di iPhone. Apa alasannya? Awal tahun ini Apple mempromosikan Safari sebagai perambahan yang lebih aman dalam iklan global dengan tagar Safari a browser that's actually private. Apple dulunya menyindir Chrome yang mengklaim bahwa kode ignorance Chrome sudah ketinggalan zaman dalam melindungi privacy pengguna. Tetap menggunakan definisi mode private tahun 2005 yang hanya bersifat sementara. Sementara mode penyamaran Chrome tidak lagi sesuai, pengguna mengharapkan dan layak mendapatkan lebih ya. Tulis Apple dalam artikel pembaruan tersebut dalam Safari. Intinya ini adalah masalah keamanan penggunanya, kata si Apple. Kata Apple loh, ya kata Apple. Tapi saik juga sih. Tapi Chrome setau gue udah melakukan update kok.